Sekitar tahun 1995 hingga 2000, Ketua Polis Daerah Greek, Superintendent Zahriman bin Alias, melihat seorang makcik datang ke balai setiap hari dengan mengayuh basikal. Dari pemerhatian beliau, antara jam 10 pagi hingga 11 pagi, makcik ini akan sampai ke balai dan membawa satu bungkus nasi. Kemudian dia akan ke kaunter pertanyaan dan meletakkan bungkusan nasi tersebut. Selepas itu, dia terus pulang. Adakalanya, jika dia membawa gula-gula, dia akan memberi kepada anggota wanita yang bertugas. Anggota-anggota di balai melayan makcik ini dengan baik. Pada mulanya, Tuan Zahriman tidak menghiraukan kedatangan makcik ini. Tetapi, apabila setiap hari makcik ini datang, beliau bertanyakan kepada anggota yang bertugas, siapakah makcik itu? Makcik itu bernama Saadiah, dan Tuan Zahriman terkejut apabila diberitahu sebenarnya tidak ada pegawai atau anggota di balai ini yang mempunyai kaitan persaudaraan dengan makcik Saadiah. Malahan, makcik Saadiah yang rumahnya hampir 5 km dari balai telah berpuluh tahun datang ke balai setiap hari membawa sebungkus nasi. Ikuti kupasan selanjutnya. Pada pagi 28 Ogos 1975, 4 anggota polis yang bertugas sebagai boatman telah diarahkan menghantar ration menggunakan boat kepada pasukan yang sedang menjalankan operasi menjejak komunis di sekitar hutan banding. Pada ketika itu, kegiatan komunis masih berleluasa di negara kita. Setelah semua anggota selesai memuatkan barangan dan ration ke dalam bot, salah seorang isteri anggota yang terlibat dalam penugasan telah datang ke balai. Isteri anggota ini yang ketika itu syarat mengandung merayu kepada OCS balai supaya mengecualikan suaminya dari tugasan pagi tersebut. Wanita itu bimbang akan keselamatan suaminya dan keadaan dirinya yang syarat ketika itu. Suaminya, MMT Abdul Manaf bin Akub, berkeras juga hendak pergi. Tetapi apabila isterinya memeluk kaki suaminya dan menangis merayu-rayu, OCS balai terpaksa meminta anggota lain menggantikan tempat suami wanita tersebut. MMT 5244, Mat Alias bin Nik Daud, diarah sebagai pengganti. Keempat-empat anggota itu kemudian memulakan perjalanan menghantar ration menggunakan bot. Tugasan ini akan mengambil masa selama 3 hingga 4 hari untuk diselesaikan. Mereka akan menyusuri sungai yang berliku-liku dan cabaran lain seperti arus yang deras dan keadaan sungai yang cetek. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka tiba di suatu kawasan sekitar banding yang air sungainya cetek. Mereka terpaksa turun dari bot dan menolak bot sehingga melepasi kawasan cetek. Oleh kerana air yang cetek dan bekalan yang diisi di dalam bot, tugas ini agak sukar dilaksanakan dengan pantas. Ketika semua anggota turun dan menolak bot, tiba-tiba mereka diserang hendap oleh komunis. Berlaku pertempuran yang sengit di antara mereka dan oleh kerana jumlah komunis yang ramai, keempat-empat anggota polis itu terkorban. Ketika berlaku serang hendap tersebut, terdapat sebuah lagi bot pasukan polis yang berhampiran. Dan ketika mereka sampai ke lokasi, hanya mayat-mayat anggota yang ditemui. 3 orang anggota ditembak dan badan mereka dipotong. Mayat MMT Alias tiada kesan tembakan, tetapi badannya dipotong dan digantung di bot. Kemaluannya pula dipotong dan disumbat ke dalam mulut. Allahyarham MMT 5244, Mat Alias bin Daud adalah suami kepada Makcik Saadiah, yang sering Tuan Zahriman lihat mengayuh basikal datang ke balai setiap hari. Rupa-rupanya, pada hari kejadian arwah suaminya terkorban, Makcik Saadiah tidak mengetahui suaminya ditugaskan menghantar ration. Dan seperti biasa, selepas selesai memasak nasi untuk makan tengah hari, Makcik Saadiah akan mengayuh basikal ke balai polis terlebih dahulu untuk menghantar bekal kepada suami tercinta. Setelah mengetahui apa yang menimpa suaminya, Makcik Saadiah reda dengan ketentuan ilahi. Walaupun selepas kejadian itu, Makcik Saadiah masih ke ibu pejabat polis daerah Greek setiap hari mengayuh basikal dan membawa bungkusan nasi kerana menganggap anggota balai ini adalah keluarganya. Menurut Tuan Zahriman lagi, sewaktu beliau masih bertugas, dia ada menghadiahkan basikal baru kepada Makcik Saadiah
dan juga memberi bantuan sekadar yang termampu. Kebajikan Makcik Saadiah juga terbela kerana dia mendapat pencen arwah suaminya. Pada masa sekarang, Makcik Saadiah tidak lagi dapat berbasikal ke balai setiap hari kerana keadaannya yang uzur. Makcik Saadiah sekarang tinggal bersama anak dan cucunya. Marilah kita bersama-sama mendoakan kesihatan dan segala urusan Makcik Saadiah dipermudahkan. Semoga roh Allahyarham suaminya dan semua anggota yang terkorban dalam mempertahankan negara ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.